guys, assalamualaikum, selamat sore. Jumpa lagi dengan channel Narin Pesek. Kali ini bersama Mbak Tun guys. Sesuai request ya guys, kali ini aku mau jedutan dan dipetani. Untuk yang baru gabung, saya ucapkan terima kasih dan salam sukses selalu buat kalian semua. Mengisor ini lho. Dia semah mbak tangannya matu nah. Mengisor sih kok. Mengisor sih deh ben. Ya ugu soy. Ini jebral kan rambut. Siram mbak tangannya matu ntok ah. Nah ya. Jebral tukul nah. Ini gara aku luar. Kita ambil obat ini. Kakenan kudune iki. Rambut keren lho. Nah ora kakenan iki. Lah ya aku stoi. Ora klino, klino lara, ora klino. Ya oke nak. Rasanya deh, aku digoy saya sok neng kok. Ini mulai jam berapa? Aku jam 10 semula. Berapa tadi sih sini? Lagi garapan senang aku sih deh kok. Tidak berani. Sakit. Mayan. Banjir ya, belum gak percaya kan? Allah. Seneng dok, kau nak sejuki urat rantai semua. Alah mungkin kula kurang dina entuk sek 100 papat. Lah wong rikat ambek indik beda. Lah nek teko ngono ya apik to. Ketok ngono. Sing sithik wong arepno. Wis yo opo nemu ya. Piye? Aku le muni piye mau. Padahal ya wis clear kuwi anti ketombe ya. Ngasih garing rambut tuh enggak, enggak clear dah sing anti ketombe iki. Alah, saya ya dah barang. Enggak, nah aku bodas sing anti ketombe enggak terlalu buatel, Mbak. Aku asalnya kan gue resmi. Resmi ku. Masalah aku iki. Buatel. Iki wangi tak sampo nih. Ya mungkin cocok-cocokan kali ya. Sok kan gitu. Ini kan putih. Ini tak ada. Merk ini malah wan, misal nih. Merk ini sokotel apa? Iku gak resek tak ingat. Terus terus dipep langsung. Jadi lah merkek. Matun ini terus aku esenak. Buat es patun ya nak. Buat tenang. Woi cewek tiga orang gue orang ngatiran rap masa ngangkat dia nih dari tren. Jadi mungkin nanti omah nih yang puas yang pasangan loro aku tak ngelus rago. Di sekolah barengnya diajarin konseling pamitan. Ada omah nggak seneng ada panik nak kan aku tetap konseling. Nak ada panik belum pih. Nak lu mau gimana lu? Misal motor lu lebih coba cek ke lain. Marai gak ganteng ya seminggu, rong minggu aku lagi
gelem nduk omah. Aku ora tau gelem nduk omah. Ora ya nangis. Anjing ngajak peng. Udah bubure Pak Amu dipangan bre. Oke, ngapa kan. Nek ngene kok kan iso. Aku ngene rek. Lah iki mung kono apa kok ana bubur 2000 aku. Wong ne dukune ngono. Dukun sapa neh ah? Ora genah dukune sapa, Be? Dukune sapa? Dukune sapa? Enggak bubur abang karo duit iki. Wis nek mau. Bubur abang karo duit 2000. Ngasih kok turu Eka. Ngene iki satu tak. Aku ngene iki awan aku iki sadurunge bedhok wis turu ngorok sampe turu Pak Sret. Jam setengah. Setengah siji lagi mulai anakku lu mulai yo. Lho, nanti bojoku tak telepon gua nang malah HP ndok omah loro-loronan. Suwe tak tak kono ada di. Lah sifa ora mulai. Wong iki je surat mau mbak ngono. Bu. Sampai jam siji kurang seperempat lagi mulai yo. Barani kok. Apa aku? Nanti parah ini kok? Nanti parah ini jemput ya nih. Oh, semua ini berlora gigi emang, gak sepeda kok. Besok? Besok awan. Yang terjemput. Nah, aku mulai awan ngono ya. Karena apa? Senang wakil ini lo pegah. Aku ini. Gagi lera nama lagi, gagi, gagi. Cepat lera nama lagi. Lena, orang untuk kaya ada lapo tak? Tak. Rateni. Mayan terus ngono hidup rumah. Piro kaya aku ki gak ngalami dhewe ning jenang. Londone nduk kaergane piro nang mati mangke iki 1000 punjul kok. Saiki wong kan jendok kono ning dua-dua nanti sandingmu kuwi lho. Sandingmu sandingmu. Lah wong yenku sekelone 1300. Kuwi 30 kilo iku wis 30.000 punjul kok. Jam 09.00 kurang iso 30 punjul kok. Kamu dong. Bayaran ini sih dua-dua. Di angel, orang minggu jenangi rumah payu. Dek ini jenangi senampan pitong ngewu. Dek ini dendeng, glendeng kok. Nak senengi kok sampai sore rapopo. Gen ku nak orang ngoyak ku yo carry. Tinggalkan sana. Rumah anaknya dikirim bojone dia kurang terima.
Lah nang ngono kuwi ngurmati wong lanang kapok kok. Wong aku wae. Untuk kaya ragulam bukai ini tua-tua bukai untuk kaya ragulam bukai ini tua-tua anaknya di jarnak bukai baru gak? Gak tau dong mana tau lah aku gak ngomong karena mandor bukai ini dia ini nganu kayak ini ini itu nambut gede brudul kan bebek ngelola gaya iwak apa iku ngurumati iwak lele aku udah ingat nih barang yang lantainya kedok tanjung tanjung apa aku ngene lho tanggaku kok kirim lapor ya Mas. Apa tanang ngene lho wong ora kawin nang teras di nganu telak kita Pak No Mas. Jerno apa ini? Ora kopi. Eh, padahal ono. Mandure monggo. Heeh, mandur kok mbak anteng langsung telu. Nak sok setu yo mandur ki wong kene. Mandurku gentenan kok seminggu. Kok iso. Nganu nganu kok lele. Heeh, ngingoni lele. Ngomong ki Mas Jaya dhewe. Ngingoni lele sing kanggo pemerintah ngene iki tapi. Ora. Ngingoni lele cilik nek dina sedulurmu ki. Iya, kuwi sing ana wong sak. Jam moron ki ya tuku anake dhewe 2000-2000. Perawan-perawan soalnya aku ngene re ngono ki nak tuwa niki iki piye Mas kintirno kali ngono lho mandor kuwi ngono ana seneng lur ta makane de mantu malah makane mengko sing ra bidik yunani ndong ana urung ngono urung tangi wis mun gedhe ne ayo menu lah nek wong blukoh kaya men. Heh. Lah nek wong blukoh kaya men. Wis lawakane lemu cah kuwi. Lah sing arep entuk tahu kae. Hale ora adine anu liye. Adine. Yo ora no. Entuk tahu kan adine. Adine nganu. Liye liye cah do kuwino. Lah sing entuk tahu adine Kuntini. Lah sing entuk gagah ki anake Kuntini. Diajeni jek, diajeni entuk adine anake Kuntini to karo adine. Adine cuma entuk tahu. Bakso datang buat kopi top, kawin jalan tu dadet, lanae sih tu kok. Kawin nol, kita tak tak. Lagi sih rumah tu siapa anak-anak? Bagi ni. Enak Wes gak duwene is. Virus apa? Enggak, virus anake tidak sing ngono sing. Sing anake karo jenenge wis rumah sakura no kabari tak kira kiwis insap mana berbani bodoh-bodoh no kerobian ya Allah wong kok yuk orang ini sok tuan
Juriah bukain ini dok punai mengkono, mana apa dok senangan? Ya, tambah lele monte. Aku sih ngalami dewe kalau ranto, aku sedina utang untuk piro, saya ketah piro. Lo bang, apa kue jengene tenaga neton kau mbak, dok ngano naku kue, aku kayak ngomong nong kayaknya adikku dewe ya, aku bener orang ngomong nong gini uang ngomong nong fakta dewe gini adikku aku neton bilang, gak percaya. Karena saya lagi ngomong Mbak Elis kan dengan Rono terus. Alah Mbak kok ngakon ton brene. Tone jam 11 beduk teko ngomah e entuk 70 wida aku muni ngono ra. Lah. Mbak Elis ngene kandha Mbak Ju yo. Ngene. Siapa nek ngundang iki? Jenengan mboten ngono. Mboten melek teng jenengan kados ton. Jam 11 beduk e wis entuk swidak 70 ra ngandel. Yes. Lha iya, legenku. Elana semakine ndene legenku ta 30 yo ora boleh emburan. Ora apa-apa dicerat. Nek iki ora terus mangati menteleng ngetan. Petang puluh kilo aku untuk seket loh lagi mau aku untuk petang puluh kurang baca telur tapi untuk seket paling senang sidik aku tak kemas anak senang sidik oyok-oyokan kesel kayak apa itu awak apa ini? Iya petani wong aku mulai nyemono untuk 100 papat rong dino lan kene nganu 50.000 pun yo 52 lah aku mulai jam siji teko nama jam siji budul untuk swidak aku kowe sih orang nganu ora kena diandelno mana kowe wis nganter-nganter aja kekuatane semua di kapal Remur kene to Martin wakeh terai sindat bopo iki. Bener kandane bojone Kak Joko broken. Hehehe.